kalau saya kaget malah dia tuh tambah pintar gitu. Maksudnya ya mungkin juga banyak yang ngajarin karena ada saya, ada mamanya, ada omanya, ada koneng, dia sekolah juga, ketemu dengan banyak orang gitu. Jadi yang ya sekarang golden age, jadi dia nangkep semuanya gitu. Makanya sebisa mungkin kita kasih yang baik-baik gitu, karena sekarang tiba-tiba dia bisa ngomong apa gitu, kadang-kadang lucu. Itu kadang-kadang kok dia bisa ngomongin dari mana gitu. Jadi internet juga itu harus kita awasin juga, karena dia kan sukanya nonton Baby Shark. Tapi kan semua juga dari situ nanti bisa nyambung ke yang lain, itu yang harus kita jaga, harus kita batasin juga. Jadi sebenarnya belajar sih bisa. Menurut saya sih cepet banget. Jadi Gempi itu dari begitu dia bisa jalan terus ngomong, semuanya kayaknya cepet banget gitu. Kayak nyanyi, kayak ngomong. Saya pernah bercanda gitu ya kan, Gempi sekarang tuh ngomongnya udah bisa dua arah, dan sekarang dia punya ide untuk ngomong duluan. Untuk